Halo, salam sehat. Bertemu lagi dengan saya, Sherly, apoteker Anda. Kali ini saya mau berbagi informasi obat mengenai obat sariawan kepada Anda. Sebelumnya, saya mohon Anda untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dinamakan sariawan. Lesi mulut atau sariawan sering disebut, yaitu suatu luka kecil dangkal di dalam mulut atau di dasar gusi. Gejala utamanya adalah luka yang menyakitkan di mulut yang dapat menyulitkan untuk makan dan berbicara. Pengobatannya, kebanyakan sariawan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Pengobatan meliputi larutan kumur, salep, dan obat-obatan. Penyebab sariawan yang paling umum adalah daya tahan tubuh melemah, kekurangan vitamin B12 atau asam folat, serta infeksi bakteri atau virus tertentu. Penyebab terjadinya sariawan antara lain adalah 1. Tergigit. Ini merupakan penyebab sariawan yang paling sering terjadi. Yang kedua, makanan pedas. Yang ketiga, cedera karena menyikat gigi. Yang keempat, dapat disebabkan oleh virus herpes dan iritasi kulit. Serta yang kelima adalah merokok dan makanan yang panas. Salah satu obat sariawan yang bisa Anda dapatkan di apotek tanpa menggunakan resep dari dokter adalah obat herbal atau jamu bermerek Batsaria. Batsaria adalah obat dalam bentuk cairan yang berisi 10 ml. Batsaria ini mengandung madu, daun saga, kayu manis, dan obat herbal lainnya. Selain untuk sariawan, Batsaria juga dapat digunakan sebagai obat batuk. Dosis jika digunakan untuk sariawan, teteskan pada sariawan dan tahan beberapa menit sampai tertelan sendiri secara perlahan. Ulangi beberapa kali pemberian sesuai kebutuhan. Untuk batuk pada anak-anak, gunakan 3-4 kali sehari, 10 sampai 20 tetes. Itulah informasi obat tentang obat Batsaria sebagai obat sariawan kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Salam sehat selalu dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di kolom komentar. Salam sehat, sampai jumpa.